Jambatan Muara Lasah bakal menjadi game changer kepada masyarakat Darug. Berucap dalam program Roadshow Usahawan dan Seminar Juhalal 2020 di Darug, Ahli Dewan Undangan Negeri Darug Safi Ahmad berkata, Jambatan Muara Lasah bukan sahaja akan mengubah sosioekonomi masyarakat setempat tetapi juga lanskap Darug itu sendiri. Supaya kita bersedia dengan ada persaudaraan yang baik, Darug tidak akan terpisah lagi dengan negara luar, dengan negeri luar, dengan kawasan-kawasan luar. Jadi pendek ceritanya, kita juga perlu manfaat sebetulnya pembangunan-pembangunan yang akan datang, yang kita lihat dan sedang bersenangan di kawasan kita ini, supaya dia dapat memberi manfaat kepada kita, khususnya pulangkan dari segi ekonomi. Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Lati Dolhan, melahirkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak, khususnya Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, di atas penganjuran Roadshow Usahawan dan Seminar Juhalal 2020 yang cukup bermakna kepada penduduk Darug. Ia memberi peluang kepada kami warga daerah Matu Darug untuk memajukan perniagaan kami ke lebih jauh lagi. Perkara itu turut disokong Muhammad Sufian Fauzi yang juga salah seorang peserta seminar dengan menjelaskan bahawa program itu sangat memberi makna kepada usahawan dan bakal usahawan yang terlibat dalam perniagaan. Telah memberi banyak pendedahan yang berguna dan berfaedah kepada para usahawan yang sedang ataupun bakal usahawan yang akan menjalankan pelbagai jenis perniagaan. Ya, info-info yang diberikan cukup lengkap dan sangat berguna untuk para usahawan ini untuk memperkembangkan lagi dan mempergiatkan lagi perniagaan mereka dalam pelbagai bidang, terutama sekali bidang makanan, bidang minuman, bidang pembuatan dan sebagainya. Sekian Buletin Ukas edisi malam berakhir di sini. Saya Nur Latika Hassan bersama kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook Ukas, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin Ukas. Jaga kesihatan di mana sahaja anda berada. Salam Sarawakku sayang dan salam Ukas.